parlemen remaja pertama luar biasa, cerdas-cerdas semua, pintar-pintar semua, cakap semuanya, dan keren-keren dari seluruh wilayah di Indonesia lengkap di sini. Kalau ngelihat dari wajahnya, dari semangatnya, peserta parlemen remaja ini misalnya merepresentasikan pemuda-pemuda di Indonesia, kayaknya kalau kita lihat masa depan negara kita cerah. Ini kritisnya luar biasa tapi tetap membangun, peduli terkait dengan apa namanya pelindungan data pribadi sebagai undang-undang yang baru disahkan, masih seksi-seksinya, masih hot-hotnya untuk bisa dibahas. Mereka udah ikut urun rembuk untuk memperjuangkan pelindungan data pribadi tersebut. Jadi saya sangat mengharapkan dan optimis sekali ke depan negara kita pasti akan sukses kalau misalnya calon pemimpinnya ini mengikuti acara atau penyelenggaraan parlemen remaja seperti ini, karena diberikan bekal yang luar biasa untuk menjadi wakil dari masyarakat. Tanggung jawabnya seperti apa, memiliki kapasitas karena sudah paham akan pembuatan undang-undang seperti apa, persidangan seperti apa, mekanismenya seperti apa, ingin membuat perubahan, belajar dari parlemen remaja ini bisa diimplementasikan mudah-mudahan nanti pada saat dewasanya. Luar biasa pokoknya. Tentu kami mengharapkan, saya sangat optimis sekali setelah selesai dari acara parlemen remaja atau penyelenggaraan parlemen remaja ini, mereka peserta-peserta parlemen remaja khususnya di tahun 2022 ini bisa menjadi brand ambassador dari pelindungan data pribadi dari masyarakat di seluruh wilayah di Republik Indonesia ini. Ini permasalahan yang sangat sulit, ini butuh sosialisasi yang sangat besar, pemerintah sendiri atau DPR sendiri tidak akan bisa menyelenggarakan sendiri, pasti butuh bantuan dari para pemuda khususnya, terutama yang masih di SMA dan bangku kuliah, ini untuk mensosialisasikan secara masif. Dan saya bangga hari ini bisa bertemu dengan calon-calon pemimpin dan brand ambassador dari pelindungan data pribadi di Indonesia di penyelenggaraan acara parlemen remaja ini.